mengalir aja ya, nggak merencanakan ya. Jadi kita bubar, gabung lagi, terus kita keluarin single Cinta Sampai Mati, alhamdulillah diterima masyarakat dan alhamdulillah sekarang eksis lagi. Berbagi ceria, jangan berbagi jari ceria kita, ya. Itu di sini ada ini. Terus kalau saya ingin dengan metamorfosis kalian nih dari pembentukan nih dari selama grupen ini ke sekarang sudah apa sih? Akhirnya banyak punya fans banyak ini mungkin sudah apa? Ya, kita nggak nyangka ya, sebenarnya kita mengalir aja ya, nggak merencanakan ya. Jadi kita bubar, gabung lagi, terus kita keluarin single Cinta Sampai Mati, alhamdulillah diterima masyarakat dan alhamdulillah sekarang eksis lagi, jadi seneng lah. Pergantian dari tahun ke tahun kita semakin lebih baik dan semakin lebih baik. Ika sendiri gimana? Iya, tergantung balon ya, karena balon di depan kita. Ika gimana? Bro, kecilan suaranya. Nol banget sampai sekarang. Banyak yang kenapa nih? Kebayang saya nanti apa? Iya, gak kebayang sih. Karena kan dulu tuh basically gue gelandangan juga gitu. Bukan keberuntungan kita benar-benar dari orang kaya. Bukan, kita emang benar-benar dari orang susah juga sebenarnya. Jadi dapat apa ya? Dapat kayak gini kan bukan rencana kita gitu. Kita bersyukur sih gitu. Dan ketika kita pernah ngerasa aja seperti mereka, akhirnya kita dapat kesempatan untuk berbagi, ya inilah gitu. Makasih juga buat manajer, karena kan ini sebenarnya dari manajer kita juga udah apa buat kayak gini gitu. Jadi kita Dodi, Tama, Bebe, Iji, Soga, akhirnya gimana nih setiap manggung kita dipotong nih buat apa adik-adik kita gitu. Karena kita berpikir, oh iya juga gitu. Jadi dari berapa ratus, berapa ribu kemarin kita manggung, itu hasil dong. Itu aja sih. Mungkin bisa diterangin sama Koko Bisu, Mas Bebe, ayo. Mbak Bebe, ayo. Oh, ini. Gila sendiri kalau bisa, gimana sih cara menjalani solid sendiri untuk gimana sih? Orangnya iseng atau seperti apa? Biar solid lagi ya sering-sering ketemu ya, dengan miskomunikasi ya. Jadi kalau sering ketemu itu kita tahu gitu arahnya, gimana alurnya, dia mau ngapain anak ini. Lagi kan disini yang paling agak susah kan Andika. Jadi kita kalau sering-sering ketemu kita bisa baca psikologinya kan. Oh Andika ini maunya gini. Sering-sering kan? Sering-sering gimana? Masuk lagi kalau gue sih sebenarnya orangnya malah dari tahapan serius malah kebanyakan bercanda malah. Kalau sama teman-teman tuh ngobrol nggak pernah serius, makanya begitu gue ngomong serius nggak ditanggepin sama mereka. Mas ini serius, adalah lu mau banyak bercanda, karena emang hobinya bercanda. Kalau masalah keluar masuk sebenarnya keluar masuknya gue bukan ada apa perselisihan sama teman-teman, nggak ada gitu. Gue perselisihan sama orang kantor. Menurut gue tuh harus sama-sama open lah gitu. Karena yang gue rasa kita ngerasa capek tapi yang di kantor tinggal motong-motong aja gitu kan kadang-kadang kita pengen sama-sama tahu kayak seperti apa gitu. Kalau kayak sekarang kan sama-sama tahu akhirnya kita bisa berbagi juga gitu. Kalau dulu-dulu mungkin kita lalai juga nggak pernah mikir untuk berbagi, mungkin secara pribadi kita berbagi sama adik-adik kita sama orang yang membutuhkan gitu. Kalau saat ini kan bisa kompak, Tama dipotong, Dodi dipotong, saya dipotong, Bebek dipotong, Iji dipotong, Soga dipotong, kalau digabungin kan lumayan gitu hasilnya. Jadi menurut saya ya alhamdulillah sekarang udah bisa ngatur strategi itu. Kalau masalah keluar masuk, yang jelas saya tidak pernah ada apa ya keributan sama mereka sih. Iya.